Penyelesaian terhadap dosa dan akibatnya yang merupakan permasalahan terbesar dalam kehidupan manusia, ternyata Tuhan sudah sediakan. Pada masa Musa, Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu justru membuat setiap orang mengenali dosa dan pelanggarannya. Hukum Taurat itu juga membuat seseorang mengerti keterbatasannya karena tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Hukum Taurat juga, walaupun dia tidak membebaskan orang dari dosa, tetapi dia mengarahkan hati orang kepada Kristus yang akan datang yang menyelesaikan dosa dan pelanggaran manusia secara tuntas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa di dalam Roma pasal yang ketiga, Paulus menuliskan ada banyak sekali bagaimana hukum Taurat, bagaimana penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Saya akan bacakan dalam beberapa bagian, yaitu pasal 3 ayat 20, 25a dan 28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat 25a dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ayat yang ke-28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi pembebasan dari dosa dan pembenaran di hadapan Allah tidak ditentukan dari usaha manusia, tetapi dari dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah penebusan. Penebusan merupakan upaya Tuhan sepenuhnya supaya manusia bebas dari dosa dan pelanggarannya. Tidak ada orang yang dapat meluputkan diri dari murka Allah. Pengorbanan manusia terhadap dirinya sendiri pun tidak mampu menghapus murka Allah karena dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat dibutuhkan penebusan dari Kristus yang dapat menyelesaikan dosa dan akibatnya secara utuh dan sempurna, tanpa campur tangan usaha manusia. Dan yang kedua adalah iman, yaitu iman kepada penebusan yang dikerjakan oleh Kristus yang membuat kita menjadi orang yang dibebaskan dari dosa masa lalu dan akibatnya, sehingga kita dapat bersuka cita, dapat boleh mengucap syukur karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pahami dengan baik, imanilah dan percayai bahwa penebusan Kristus telah membayar kita lunas, dan setiap kita adalah orang-orang yang ditebus, yang hanya dibutuhkan iman untuk kita boleh menerima penebusan itu. Jadi keselamatan, jadi pembenaran tidak tergantung oleh usaha manusia, tetapi oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menebus kita. Tuhan Yesus memberkati. Musik.